Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Raffi Rizky Prasetyo. Di sini saya akan memberikan bagaimana cara login WhatsApp menggunakan nomor HP yang hilang. Nah, di sini masih tanda tanya ya teman-teman. Kenapa? Karena menurut saya di sini kita masih perlu mencari tahu kenapa WhatsApp tidak bisa melakukan seperti itu, kecuali menggunakan nomor telepon kita yang aktif. Jadi buat teman-teman, di sini kita tidak akan bisa menggunakan nomor telepon yang tidak aktif, kecuali teman-teman mengaktifkannya lagi di gerai nomor telepon teman-teman. Jadi disarankan buat teman-teman yang ingin login, sebaiknya mengaktifkan nomor di gerai terdekat. Jadi saya sarankan untuk bisa mengaktifkannya lagi. Nah, di sini juga email tidak bisa untuk login di WhatsApp ya teman-teman. Kenapa? Karena WhatsApp belum memiliki fitur seperti memasukkan email. Jadi buat teman-teman yang masih mencari tahu tentang untuk login menggunakan email, itu tidak akan bisa. Jadi buat teman-teman, sebaiknya teman-teman mengaktifkan nomor telepon. Nah, di sini juga ada cara lain apabila ingin login tanpa harus menggunakan nomor HP. Kalian teman-teman bisa download aplikasinya. Ini dia contohnya, teman-teman bisa download di Play Store ya teman-teman. Aplikasi ini cukup ringan dan gratis ya tentunya. Teman-teman bisa memakainya di HP teman-teman. Jadi di sini kita tidak akan bisa kecuali nomor kita aktif. Jadi buat teman-teman, mohon maaf, kita tidak akan bisa masuk ke akun ataupun WA kita yang sudah lama memiliki nomor yang tidak aktif, tidak akan bisa. Di sini saya akan login menggunakan nomor telepon saya yang aktif. Jadi teman-teman disarankan harus memiliki nomor telepon yang lama diaktifkan kembali. Karena banyak sekali sekarang WA yang nomor teleponnya sudah tidak aktif. Jadi disarankan untuk berhati-hati apabila memiliki WhatsApp nomor telepon yang sudah tidak aktif, karena akan berdampak pada penghapusan data teman-teman. Itu akan sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.